Radiasi. Apa yang Anda pikirkan tentang radiasi matahari? Apakah itu berbahaya? Sangat berbahaya. Atau juga biasa-biasa saja. Apa itu radiasi matahari? Radiasi matahari adalah pancaran energi yang berasal dari proses termonuklir yang terjadi di matahari. Energi radiasi matahari berbentuk sinar dan gelombang elektromagnetik. Spektrum radiasi matahari sendiri terdiri dari dua, yaitu yang pertama ada sinar gelombang pendek yang terdiri dari sinar X, sinar gamma, sinar ultraviolet, dan yang kedua adalah sinar bergelombang panjang yang terdiri dari sinar inframerah. Jumlah total radiasi yang diterima di permukaan bumi tergantung 4 faktor. Yang pertama, jarak matahari. Setiap perubahan jarak bumi dan matahari menimbulkan variasi terhadap penerimaan energi matahari. Yang kedua, intensitas radiasi matahari, yaitu besar kecilnya sudut datangnya matahari pada permukaan bumi. Yang ketiga, panjang hari atau sun duration, ialah jarak dan lamanya antara matahari terbit dan terbenam. Pengaruh atmosfer sebagian akan diatmosfer oleh gas-gas, debu, uap air, dipantulkan kembali dan sisanya diteruskan ke permukaan bumi. Namun, tahukah Anda, radiasi matahari pada kulit sangatlah berbahaya, bahkan mampu meningkatkan risiko Anda terkena kanker kulit. Lapisan terluar dari kulit mempunyai sel yang mengandung pigmen melanin. Pigmen melanin melindungi kulit dari sinar ultraviolet yang dapat membakar kulit, mengurangi elastisitas kulit, dan mengalami penuaan dini. Terkena paparan sinar ultraviolet selama bertahun-tahun dapat menyebabkan kanker kulit. Sinar ultraviolet dapat menyebabkan kerusakan DNA pada sel-sel kulit. Efek sinar ultraviolet pada kulit tergantung pada yang pertama, jenis sinar ultraviolet atau proporsi ultraviolet dan ultraviolet A. Yang kedua, jumlah dan intensitas kulit terkena sinar ultraviolet. Yang ketiga, tahap di mana sel-sel kulit sedang dalam proses pembelahan normal atau dalam pembaharuan. We'll be right back.